Kabar tak sedap datang dari penyanyi dangdut Ki Ageng Kiwi. Rekan duet Ayu Azhari ini kabarnya batal nikah dengan kekasihnya Windy Yuniar pada bulan Agustus ini sesuai rencana. Kegagalan tersebut membuat Ki Ageng Kiwi begitu malu pada keluarga dan sanak saudaranya di kampung halaman. Padahal rencana pernikahan sudah disusun dengan rapi. Sebenarnya kalau nggak jadi merit di bulan ini mungkin enggak. Jadi gini loh, biar apa ya namanya ya. Aku nggak salah juga kali ya, dalam artian gini loh. Aku hubungan sama Winnie memang dari kemarin kan udah mendekati ke serius. Bahkan orang-orang kampung di sana aja begitu kemarin saya pulang sudah heboh. Mana istrinya gitu kan, kondisinya seperti itu. Dan saya juga alasan ke saudara dan adik orang yang ada di kampung bahwasanya, oh istri saya ini kan sedang lebaran, di lebaran pertama ada di rumahnya masing-masing, tapi insya Allah nanti akan berkunjung ke rumahku. Ki Ageng Kiwi tak menyangka rencana indahnya bersama Windy pupus begitu saja. Ia semakin terpuruk karena Windy nyatanya tak memutuskan dirinya sebelum pernikahan akan berlangsung. Dangdut cantik itu justru menghilang entah kemana hingga Ki Ageng Kiwi tak bisa menghubunginya. Kenyataannya jujur dari beberapa minggu-minggu sebelum puasa, saya kan dari awal puasa udah bikin event terus gitu kan, tapi dia nongol hanya satu kali dengan alasan papahnya lagi sakit. Nah, hal itu saya maklumin karena kan mengingat bapak itu orang tuanya, beliau kan orang tua saya juga nantinya, jadi saya maklumin, oke nggak apa-apa. Terus makin kesini saya hubungin juga susah, saya BBM susah, malah sempat BB aku juga pada hilang semua, atau mungkin aku yang error apa BB-nya yang error, saya nggak mau sujon gitu kan. Sampai terakhir kemarin pas mendekati mau lebaran, saya kan berharap banget dia datang ke sana, handphonenya mati semuanya gitu, dan saya telepon ke keluarganya juga kan, keluarganya bilang lagi tidur nggak bisa diganggu gitu. Jadi saya mau kondisinya mau datengin ke sana juga, aku dalam kondisi yang lagi sibuk-sibuknya gitu kan, aku perlu supportnya mereka, perlu dukungannya mereka gitu. Saya sendiri nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia mematikan handphone, tidak bisa dihubungin, terus pokoknya susah komunikasi lah, intinya seperti itu.